dengan Sinden Mendel Opotan. Opotan itu menjadi sebuah pertanyaan. Nah, makanya kalau ada kita berdua, pasti ada pertanyaan yang kita sampaikan. Bukan hanya dari kita, tapi dari masyarakat luas yang ada di luar sana. Dan tentunya akan dijawab oleh beliau-beliau yang berkompeten menjawab. Iya, langsung kita duduk dulu ya, silakan. Kamu duduk di sini, saya duduk di sini. Pokoknya nanti tinggal hitung trayeknya berapa gitu ya. Okay. 46 berangkat nih. 46 berangkat. Sebelumnya kita sapa dulu, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya pagi. Dari Balai Pelestarian Hutan Manusia Purba Sangiran, Pak. Iya, betul lagi. Alhamdulillah. Ini kok seragam semua ini, Pak? Emang setiap hari? Kalau Senin Kamis kita pakaian putih okay. Dan bawahnya gelap. Oh, kalau Senin Kamis saya puasa, Pak. Iya. Bisa. Iya. Memang karena seragam, bukan karena mau masuk TV, gitu. Oh, bukan. Itu memang seperti ini aturannya. Kalau seragam itu dia lebih enak. Kamu nggak pernah seragam? Nggak tahu. Nah, iya. Oke, banyak pertanyaan yang harus kita tanyakan. Betul. Bukan hanya dari kita berdua, tapi dari masyarakat. Masyarakat umum. Nah, ini, Pak. Oke. Yang pertama kita akan bertanya dengan Kepala BPSMP Sangiran, Bapak Sukronedi, SSI MA. Nah, ini kemarin saya ketemu dengan warga Sragen dan sekitarnya, Pak. Nitip pertanyaan juga bahwa semuanya sebenarnya sudah tahu Sangiran sebagai situs warisan dunia dan juga terdapat Museum Sangiran. Dan mungkin ada beberapa yang belum tahu dan nitip pertanyaan, kira-kira BPSMP Sangiran itu dikelola oleh siapa, toh, Pak? Oh iya, jadi untuk pengelolaan situs Sangiran kita sudah mempunyai suatu MOU gitu ya, antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sragen maupun Karanganyar. Kemudian dari MOU tersebut di breakdown menjadi perjanjian kerjasama ya. Perjanjian kerjasama meliputi dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, kemudian dari masing-masing dinas ya, di Provinsi Jawa Tengah maupun di Kabupaten Sragen maupun Karanganyar untuk pengelolaan itu. Jadi di sana sudah jelas dari pemerintah pusat itu kan membangun museumnya yang sekarang sudah jadi dan bisa dinikmati oleh publik. Kemudian kita yang menyiapkan display ya, kemudian SDM-nya termasuk kita yang menyiapkan. Kemudian dari pemerintah provinsi mereka melakukan sosialisasi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan dari Kabupaten Sragen maupun Karanganyar adalah penyediaan lahan dan infrastruktur. Jadi memang dari MOU itu semua lapisan, semua stakeholder bersinergi gitu ya, Pak. Lah ini tapi pegawai ini okeh banget loh Mas mestinya itu. Oh iya. Kan banyak bagian-bagiannya itu, nah struktur organisasinya itu seperti apa itu Pak? Ya, jadi kita Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, kita adalah UPT dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi struktur organisasinya kita adalah eselon 3 ya, dengan satu kepala, kemudian dibantu oleh satu Ibu Ratna. Kemudian ada seksi lingkungan Pak Budi Santoyo, kemudian seksi pengembangan ini Pak Muhammad Hidayat, dan seksi pemanfaatan ini Pak Toti Wiranto. Kita dibantu oleh satu Kasubag PU dan tiga seksi lingkungan, pengembangan dan pemanfaatan. Jadi nek struktur organisasi kelingan zaman sekolah mbiyen yo Mas. Jadi sampai kerja pun masih ada struktur organisasi. Iya, benar. Gitu ya. Jadi semuanya sudah jelas untuk job desk-nya apa sudah jelas di sini. Apalagi beliau-beliau ini memang ahli di bidangnya. Nah, itu, data itu. Usaha kemudian juga perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Pemanfaatan. Itu. Yang paling enak sih kira-kira ya. Yang paling enak kira-kira. Enak semua. Enggak ada yang enggak enak. Dari sini itu enak kok. Oh, menyatu dengan alam, melestarikan budaya itu enak. Apalagi pas tanggal 6, Pak, nggih. Oh, enggak. Oke. Jadi intinya seperti itu. Semua job desk-nya itu sudah jelas. Kemudian semua job desk ataupun semua tugas ada tupoksinya ini, Pak. Nah, kira-kira apa tupoksi BPSMP Sangiran itu, Pak? Ya, jadi tugas dan fungsi dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, kalau tugasnya itu hanya tiga, gitu. Jadi melakukan pelindungan, kemudian pengembangan dan pemanfaatan situs manusia purba. Jadi tugas kita bukan hanya di Sangiran saja, tetapi situs-situs manusia purba lainnya di Indonesia. Itu tugasnya. Kemudian dari tugas itu menjalankan fungsinya, ya. Yang pertama kita melakukan penyelamatan dan pengamanan situs manusia purba. Yang kedua kita melakukan zonasi.
Dan yang ketiga, kita melakukan perawatan dan pengawetan situs manusia purba. Dan yang keempat, kita melakukan pengembangan. Yang kelima, kita melakukan pemanfaatan situs manusia purba. Dan yang keenam, kita melakukan penyajian koleksi, kemudian dokumentasi dan publikasi situs manusia purba Sangiran. Kemudian kita melakukan kemitraan, ya, situs manusia purba Sangiran, serta melakukan urusan tata usaha balai pelestarian situs manusia purba Sangiran. Ya, jadi itu ada tugas dan fungsi yang kita lakukan di balai pelestarian ini. Berarti, ternyata rintik-rintik banyak yang kita lihat cuma yang disajikan atau yang didik. Jadi intinya juga ada kerjasama dengan situs manusia purba di lain tempat gitu Pak ya? Iya, jadi kita bukan hanya melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk situs Sangiran, tetapi situs-situs lainnya di seluruh Indonesia. Kalau yang dekat sini selain Sangiran misalnya? Kita ada di Kudus, situs Pati Ayam, di Medu, di Tegal. Yang di Jawa Timur itu? Ada di Trimil, kemudian di situs Banjarjo. Kemudian di situ Sopeng kemarin kita baru pulang untuk melakukan registrasi, kemudian konservasinya, pertemuan-pertemuan di sana kita lakukan untuk seluruh Indonesia yang mempunyai situs yang sejenis ini. Oh begitu, jadi dari masing-masing apa BPSMB ini saling bekerja sama begitu? Iya, kita kerjasama dengan kemitraan, dengan stakeholder ya, dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah daerah maupun dengan masyarakat sekitar situs. Iya, tadi kita sudah bertanya dengan Bapak Sukrondi. Sekarang kita bertanya yang paling cantik di antara yang lain. Monggo, Pati Tanglet Nopo. Bukan kamu. Lah napa nek? Loh, kamu jangan GR. Dengan ini berkaitan dengan ini Bu, terkait dengan UNESCO, itu program dan kegiatan apa yang dilakukan tahun ini dalam rangka pertanggungjawaban pelestarian warisan dunia Sangiran ini Bu Ratna? Kalau untuk tahun ini kita ada harus menjawab decision, jadi mereka memberikan decision lalu kita menjawab beberapa poin sebagai bentuk pertanggungjawaban kita selama melakukan pelestarian di sini. Dan juga di dalamnya ada manajemen plan. Manajemen plan itu kita memang agak lama membuatnya karena terkait gitu. Masuk dinas, lalu termasuk di dalamnya ada regulasi, lah itu yang agak dokumen-dokumen kan nggak hanya dari kita tapi dari dinas, dari provinsi, macam itu. Jadi itu setiap tahun ya Bu ya dari UNESCO? Enggak, kalau sistem pelaporan di UNESCO itu ada namanya periodic reporting, itu tiap 6 tahun. Lalu untuk paling tidak 2 tahun itu ada namanya SOC, itu tadi yang decision yang harus kita jawab. Jadi memang ada apa pertanggungjawaban untuk pelaporan kepada UNESCO. Dan kalau ada kasus tertentu lah mereka biasanya juga meminta report khusus juga. Seperti ada misalnya penemuan-penemuan baru, itu juga harus segera dilaporkan atau bagaimana? Enggak, kalau itu enggak. Misalnya ini dari faktor keterancaman ya terutama untuk lestari atau enggaknya, nah itu yang perlu dilaporkan. Kejadian khusus apa, terus gimana pengolahan kita, kira-kira sudah maksimal atau belum? Semua pihak sudah bertanggung jawab atau belum, nah semacam itu. Oh gitu. Kemudian ini Bapak Dratus Budi Sancoyo, Kepala Seksi Pelindungan ini, kira-kira di tahun 2017 ini program apa yang sudah dilaksanakan ini Pak? Iya. Jadi program dari Seksi Pelindungan ini yang sudah kita laksanakan yaitu melakukan kajian ya. Yang pertama kajian tentang bahan konservasi ya, kemudian melakukan identifikasi dan konservasi yang tadi disebutkan Pak Sukron, yaitu kita kerjasama dengan Kabupaten Sopeng di Sulawesi Selatan, ya, bekerjasama dengan BPCB Makassar, kemudian juga melakukan monitoring situs untuk pelindungan. Kemudian juga penyelamatan temuan. Iya. Ini yang sudah kita lakukan. Kalau di Sopeng itu apa yang sejenis dengan yang di Sangiran? Kebetulan di sana juga diketemukan binatang-binatang purba ya, yang usianya juga hampir sama. Dari masa yang sama dari tahun yang Tapi memang jenisnya mungkin lebih berbeda lagi ya. Iya. Karena mungkin sudah berbeda pulau ya, Mas. Binatangnya juga sudah berbeda tapi dari tahun yang sekitar sama gitu, semakin menambah khasanah perbedaan gitu ya. Hal itu jadi kalau Pak Budi itu yang di pelindungan, kemudian Pak Dr. Andes M. Hidayat ini Kepala Seksi Pengembangan, kira-kira tahun 2017 ini apa yang dikembangkan ini Pak? Kira-kira. Wah, ini kami baru menangani dua situs ya, untuk tahun ini.
pada bulan Februari kemarin kami melakukan kajian di situs Banjarjo yang terletak di Kabupaten Grobogan. Grobogan. Nah, itu merupakan situs baru, kami melakukan kajian di sana untuk mengungkap potensi apa yang ada di sana. Dan harapannya nanti bisa dikembangkan pula seperti Sangiran maupun situs-situ lain yang telah lebih dulu ditemukan. Gitu. Di Grobogan boleh beri sedikit bocoran, ditemukan apa kemarin? Di Banjarjo. Iya, di Banjarjo. Ya, kita temukan ini cukup menarik juga di sana. Pertama juga fosil-fosil binatang yang purba seperti binatang Sangiran purba, banyak sekali di sana. Terus kemudian kita temukan ini artefak yang merupakan hasil budaya manusia purba juga ada di sana, walaupun jumlahnya belum banyak, sudah kita temukan. Masih terus digali mungkin? Iya, nantinya seperti itulah, kita gali terus, barangkali juga nanti menemukan pembuatnya gitu loh. Oh lah, itu harapannya ya. Purba, harapan. Tapi kalau dari temuan tersebut, dari temuan fosil binatang, dari temuan artefak kan sudah bisa diperkirakan itu dari masa tahun berapa begitu? Kalau dari artefaknya itu juga jenis yang ada di sini, faunanya, jenis binatangnya juga seperti di sini. Kemudian dari lapisan tanahnya itu juga bisa menunjukkan bahwa usia mereka itu ya sekitar 1 jutaan tahun hingga 700-an ribu tahun yang lalu. Mirip dengan di sini pula begitu. Dan juga lokasinya kan tidak terlalu jauh dari sini. Betul. Ya sekitar berapa? Sekitar ya 80-an kilo. 80-an kilo ya jauh nih, 80-an kilo. Ya nek melaku ya ngentek itu tinggal 80 kilo. Tapi 1 jutaan tahun yang lalu. Iya gitu. Kemudian yang kedua ya, setelah Banjarjo Februari. Nah, pada bulan ini dan ini teman-teman masih melakukan penelitian pula di situs Pati Ayam yang ada di Kudus gitu. Kudus. Belum selesai ini masih proses, Pak ya. Kalau dengan yang di Kudus juga ada kemiripan atau bagaimana? Iya, sama juga sama, dengan seperti yang ada dari tahun yang sama. Iya. Masa sama pula. Ditemukannya juga binatang, artefak begitu? Iya, betul, binatang dan artefak. Okay. Kemudian kalau di situs Pati Ayam pernah dulu itu temukan fragmen gigi rahan manusia. Orang, ya, manusia purba, dan sebagian tengkorak gitu. Tengkoraknya? Iya, sebagian itu. Itu kan baru satu-satunya begitu. Betul. Ya kami berharap nanti juga bisa muncul lagi, kita temukan gitu. Ya. Wah, luar biasa. Jadi ya, dari sisi pengembangan itu memang proses kerjanya itu jelas sekali. Atau dia menemukan hal-hal baru, diungkap kemudian betul, untuk menambah khazanah budaya bangsa. Itu dia dicari lagi, digali lagi. Kan tadi kalau yang di Kudus sudah ditemukan rahangnya, juga sedikit fosil manusia. Coba mungkin nanti mudah-mudahan di Grobogan juga segera ada titik temu nanti. Ya kita tunggu nih perkembangannya ya. Terakhir ini Pak Dodi Wiranto S, Kepala Seksi Pemanfaatan 2017 bagaimana nih Pak kira-kira Pak? Ini sudah dilakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kami dari Seksi Pemanfaatan menindaklanjuti dari Pak Dayat yang kemarin, tahun kemarin sudah penelitian di Purwodadi Banjarjo Pak. Jadi kita mengadakan sosialisasi di sana, sekaligus ada pameran dan pemutaran film bioskop keliling. Misbar. Grimis bubar ya. Kelar tancap gitu Pak. Ini sangat menarik sekali karena mereka antusias dan begitu akan menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap pelestarian itu sendiri. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi untuk SMA. Waktu itu kerjasama dengan Presi dan Pusat Arkenas. Jadi kita undang SMA-SMA di Kabupaten Karanganyar untuk kita lakukan sosialisasi di sana. Kemudian juga pameran. Pameran kemarin juga di Grobogan. Terus terakhir ini lomba lukis ini Mas. Oh ini yang di kanan kiri kita ini. Ya, ini lomba lukis. Ini untuk SLTP Kabupaten Sragen. Ya, jadi keinginan kami penumbuhan dari karakter untuk melestarikan itu dimulai dari sejak dini Mas. Dan benar ternyata mereka dalam goresannya itu sudah sangat luar biasa di dalam sini dengan digoresannya. Membanggakan Pak ya, luar biasa. Nah ini kan dari Sangiran sendiri memberikan edukasi kepada masyarakat lewat misbar itu tadi ya. Yang itu film apa itu? Itu film-film tentang pembangunan karakter. Ada beberapa film yang memang dari Pusbang Film di Jakarta, tapi kita juga muterin film bikinan Sangiran Mas. Oh ada ya? Ada, iya. Luar biasa. Pas bikin kok saya nggak ada tuh Pak ya? Oke, jadi intinya seperti itu. Dan kalau kita lihat ini, saya tadi masuk pertama dulu, yang tahun kemarin itu belum ada semacam lukisan dan juga yang lain. Ini saya masuk kayak art gallery gitu Pak.
Wah, ya. Jadi ada lukisan-lukisan seperti ini juga, hasil dari anak-anak SLTP ya. Luar biasa semuanya itu melukis berimajinasi juga dan ini membanggakan. Bagus sekali karena mereka sudah diedukasi tentang pelestarian cagar budaya. Ini cagar situs-situs fosil gitu ya. Sejak dini menanamkan bahwa di Sangiran ini harus kita lestarikan bersama-sama. Itu. Kemudian saya juga dengar kayaknya ada karya tulis ilmiah seperti itu juga. Oh iya benar. Wah. Terima kasih. Antusiasnya gimana itu? Karena lumayan kemarin beberapa SMA yang ada di Jawa Tengah sudah mulai kontak dengan kami, minta untuk data-data bahan untuk menulisnya, dan kami bisa kirim lewat email. Juga bisa mampir ke perpustakaan kami. Jadi ini masih berlangsung. Masih berlangsung. Lomba karya ilmiahnya. Iya. Boleh sekali Gus disampaikan Pak, mungkin ada yang sedang melihat. Oh iya. Caranya bagaimana nanti untuk bisa. Iya. Terima kasih untuk acara ini. Kami dari situs Sangiran, pengelola situs Sangiran, mohon untuk ikut sertanya dalam lomba karya tulis ilmiah bagi SLTA se Jawa Tengah, karena ini sangat penting juga. Soalnya bagi kami juga bagi pengembangan pelestarian terutama situs-situs cagar budaya di Nusantara. Saya mohon untuk bisa mengirimkan acara karena akhir April kemudian sudah kami koleksi. Akhir April, ada di mana mencari tahunya? Website atau? Ya, ada di website kami di www.sangiran.id. Ada ya? Ada. Saya sudah hak, saya sudah buka. Jadi mau buka terus mau daftar. Daftar apa? Daftar ikut lomba. Lomba karya ilmiah. SMA ya. Saya sampai biasa enggak lulus. Kebingungan loh. Aku kok ya kaget dengan melu karya ilmiah. Saya lihat itu bahwa maksudnya apa itu memang untuk mengedukasi anak-anak di sekolah, kemudian juga memberikan sosialisasi bagaimanakah peran masyarakat di Sangiran ini. Nah itu juga nanti tema-temanya tentang pelestarian di Sangiran gitu Pak ya. Kemudian nanti langsung dilihat di website tadi yang sudah disebutkan ya. Mantap ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti kita tanyakan lagi karena masih banyak yang ada di list kita. Ini kira-kira ada sekitar 35 pertanyaan Pak. Rampungnya kapan? Nanti subuh Pak ya. Enggak, makanya ini banyak pertanyaan kita sampaikan untuk memberikan informasi kepada pemirsa Tia TV yang ada di rumah. Pokoknya jangan kemana-mana, saksikan terus Sinden Mendel.